Mas Yori, walaupun kita sebenarnya di sini juga sudah familiar dengan beliau gitu ya.
Jadi Pak Yeri Antar setelah mendapatkan studi di jurusan arsitektur Universitas Indonesia pada 1988 mendirikan Arsitek Muda Indonesia atau AMI. Kemudian pada 2008 Yeri Antar mendirikan Yayasan Rumah Asuh yang bertujuan untuk menyelamatkan dan melestarikan desa-desa tradisional di Indonesia yang terancam punah melalui pembangunan kembali dengan pendekatan bottom up bergotong royong bersama masyarakat. Kepada Pak Yeri saya persilakan. Sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Saya tentunya sangat terhormat bisa hadir di dalam forum ini. Dalam juga, saya adalah sebagian dari kepingan pasal dari perjalanan dari Ibu Titi yang kadang-kadang mungkin saya hanya mengerti satu keping itu. Di sini kan semua juga masing-masing memegang pasal dari siapa itu Ibu Tuti yang sangat multidimensi dan bagi saya adalah seorang ibu yang sangat kaya dengan berbagi pengalaman yang dari sisi budaya betul yang memang judulnya aku dalam budaya begitu dan bagi saya dia seorang yang sangat visioner. Mau cerita sedikit ada ya? Nah ini saya mau cerita, saya dekat sama Bu Tuti ini warisan ayah saya sebenarnya. Orang dulu yang kenal Bu Tuti ya ayah saya cuma dengar aja begitu. Kalau dari teman-teman saya yang pernah jadi arsiteknya gedung Roseno, wah lupa bentar, galak banget dengan Bu Tuti itu, gitu. Jadi, ini seorang ibu yang galak dan sebagainya, tapi saya kenal sama Ibu Tuti itu karena ayah saya. Dan pada saat ayah saya pergi meninggal, ayah saya mewariskan teman-temannya ke saya. Jadilah Ibu Tuti jadi teman saya begitu. Dan kebetulan ayah saya itu sudah pernah bicara latar belakang lingkungan atau yang disebut lingkaran warisan. Ayah saya yang bilang begini, kita ini para pensiunan yang sudah nggak aktif tapi masih mencintai heritage, mencintai negara ini, ayah saya mengumpulkan dalam sebuah forum namanya Lingkaran Warisan Kota Tua karena sudah sama-sama tua mendirinya gitu ya. Itu para senior semua yang pemikirannya masih aktif, istilahnya ya orang-orang yang tetap tidak mengenal istilah pensiun. Memiliki bagian hadirnya mesti nanti. Dan waktu kami datang ke sana, kondisi Masjid Angke ini dalam kondisi yang sebetulnya udah ketutup bangunan gitu. Ya. Dan kemudian kami ingin bagaimana masjid ini bisa dikembalikan, tidak harus menjadi masjid yang baru begitu. Bahkan setelah kita melihat bagian dari Masjid Angke itu, baik dalam dan luarnya itu sudah banyak perubahan-perubahan. Dan kita panggil kontraktor yang memang seniman juga, yang mau cari repot, yang mau cari gampang ya. Jadi mulai dibuka dan sebagainya. Bahkan kami menginstruksikan tambahan-tambahannya, bagaimana tambahan-tambahannya itu bisa dihilangkan saja, tidak kita kembalikan ke aslinya gitu. Dan yang jelas kemudian bagaimana bangunan ini semua bisa dikembalikan minimal semirip mungkin dengan aslinya. Dan di tengah jalan pun kami mendapat sumbangan ukir-ukiran. Ukir-ukiran waktu itu Pak Haji Dame yang memberikan kepada saya. Ada potongan ukiran-ukiran yang konon katanya berasal usulnya dari Masjid Angke. Jadi auranya kuat sekali. Dan dia ingin sekali sering-sering berdoa di sini. Dia menyampaikan nggak semua bangunan ibadah punya aura yang kuat seperti di sini. Dan dia bilang, dia menyampaikan ke saya mengenai makna dari bangunan tua. Dan saya sampaikan, wah ini khotbahnya Pak Imam Besar ini sama seperti khotbah di dalam mata kuliah arsitektur. Bagaimana kita menjaga sejarah dari sebuah bangunan tua. Jadi sangat, wah ini sangat sangat kena sekali gitu ya. Jadi
dia menyampaikan bahwa bangunan ini auranya sangat kuat, dan aura yang kuat ini sering tidak ditemukan di bangunan-bangunan ibadah yang baru sekalipun. Sayang kondisi bangunannya sudah semakin mau ambruk, nah itu salah satu targetnya. Dan juga Pak Chandrian kebetulan juga salah satu anggota lingkungan yang sudah menghubungi pemiliknya dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu rencana kerja kami. Dan yang kedua juga ada gudang tua yang di jalan VOC di Jakarta Kota Tua yang mau direstorasi. Jadi Lingua ini bahkan kedepannya itu juga akan punya visi mungkin tidak harus kota tua, semata-mata bangunan tua yang ada di Jakarta, tapi intinya adalah bangunan-bangunan yang perlu dilestarikan, bisa saja bangunan-bangunan tua bersejarah maupun tentunya juga rumah-rumah ada. Dan saya juga sangat terharu pada saat Ibu Tuti kan juga dulu adalah ketua Akademi Jakarta. Saya mendapat penghargaan Lifetime Achievement dari Akademi Jakarta karena melestarikan banyak bangunan-bangunan bersejarah, bukan bangunan bersejarah, melestarikan bangunan-bangunan adat. Dan itu Ibu Tuti yang juga bisa melihat ini yang perlu diangkat. Kalau di teman-teman arsitek, mereka malah bingung, ngapain kamu rumah adat kan bukan, biarin aja punah, ngapain sih repot-repot dilestarikan, kita kan udah orang udah modern, nggak tinggal lagi di peninggalan masa lalu. Wah, stempelnya macam-macam kalau dari aspek modern ini, stempelnya bangunan peninggalan masa lalu, bangunan peninggalan rumah nggak sehat, ada yang bilang peninggalan era kegelapan lagi, karena masyarakatnya bicara sama pohon, sama batu, sama air, macam-macam dikasih stempel. Ternyata ini yang butuh yang bisa lebih lihat begitu. Rumah kan pasti pakai kontraktor, kontraktor pakai mandor, mandor pakai tukang. Itu yang terjadi bidaya budaya instruksi top down, jadinya proyek. Nah, kita nggak pernah sadar bahwa memang begitu kita masuk perguruan tinggi, ternyata mindset kita akan menjadi orang modern yang datangnya dari budaya tulisan. Yang membawa budaya tulisan kan waktu itu perguruan tinggi ini kan Belanda. Jadi memang lulusan dari anak-anak sekolah, anak-anak perguruan tinggi memang disiapkan sebagai sarjana atau lulusan siap pakai. Sedangkan yang tradisional ini yang datang dari budaya tulisan ini tidak diajarkan. Karena kita memang dididik untuk siap pakai. Siap pakai itu kepentingan kolonial. Nah, pada saat kita sudah merdeka, ini keterusan. Nah, makanya itulah yang sama Kemendikbud mau dikoreksi. Ya, dengan konsep pendidikan yang namanya Merdeka Belajar. Dan Merdeka Belajar itu unsur pendidikan yang sifatnya normatif, tapi juga akan dimasukkan pendidikan berbasis alam dan berbasis budaya. Satu tak isinya gedek, nanti gedek, kok masih aku pakai gedek, nanti kayak jamban dong di Kali Ciliwung, ya. Terus pas dibikin rumahnya kayak terdiri dari beberapa rumah, itu Ibu Lela masih belum tahu bagusnya di mana itu, tahu-tahu lalu teman-teman suaminya datang orang-orang asing, semuanya minta nginep di situ, baru paham, nah kadang-kadang begitu, saya ngebayangin itu konfliknya seperti apa itu arsitek sama owner itu. Dia mau tahu rumahnya kayak apa. Nggak ada gambarnya, cuma murak-murak di tanah. Ya. Kalau bangun membangun di ini di Sendang Solo juga itu, dia kayak bikin orkestra aja untuk waktu-waktu. Nah ini kita balik ke perencanaan pembangunannya. Ini ada lanjut bisa. Nah ini yang kita lakukan, ini kita kosongin, kita gali lagi, ketemu lagi kaki-kakinya. Di sini, ya. Terus kemudian bangunan depannya kita pindahkan ke samping, terus kemudian kita kasih lighting di bawah, ceilingnya kita buka, jadi kelihatan lebih luas. Lanjut. Nah, terus kemudian
kalau untuk penambahan fungsi, kita masuk juga ke tim sidang cagar budaya ke CB itu waktu itu. Pak Haji Damai waktu itu kasih instruksi bikin gelandongan di depan. Ya, jadi ini lebih nyambung. Ini baru, ini yang lama. Kita kembalikan ke aslinya. Kalau ada fasilitas, ini bikin gelandongan di depan. Selalu masjid itu kalau penambahan ruangannya seperti ini. Jangan sampai nanti penambahan ruangan ada malah bangunan aslinya ketutupan. Penambahan. Tapi kita tidak menemukan data di mananya di masjid ini terpasang. Dan akhirnya secara aturan nggak boleh. Kalau kita nggak tahu ini di mana tempatnya, nggak boleh dipasang. Karena, tapi ini memang tua. Karena itu Pak Haji belinya di ketemu di Perdana Antik Jalan Surabaya. Yang katanya Perdana Antik bilang itu dari masjid Antik. Jadi ini kembali. Ini Pak Tandrian, ini Pak Abian, lanjut. Dan ini meeting-meeting serius selalu, dan selalu juga Ibu Tuti hadir. Bayangkan, di luar dapatnya bangunan yang udah mampu semua sih. Reinhard Bogi Raja, Ratu Ternate, abad ke-16. Saya nggak pernah dengar itu. Ya, ternyata dari Ibu Tuti saya dengarnya. Dia tuh menang perang seorang ratu, dan dia mau angkat kehidupannya secara utuh, ya. Jadi perangnya saya kurang jelas, melawan Portugis atau melawan Portugis ya. Tapi di ending Ratu Boki ini malah dia masuk biara pembiaran di India, dan itu namanya jadi hilang tentu. Tapi Bu Tuti justru ini harus diangkat dengan kehidupan yang utuh. Itu keberaniannya Bu Tuti itu mengangkat tokoh-tokoh yang tau-tau hilang. Selamat sore kawan-kawan semua. Sore. Saya ingin mengucapkan terima kasih lebih dahulu kepada keluarga besar Tuti atas penghargaan yang diundang untuk sharing dengan kawan-kawan bagaimana saya melihat sosok Tuti. Nah, saya sebetulnya membaca ada beberapa pertanyaan di dalam surat yang dikirim kepada saya. Mungkin supaya saya yang lalu betul, saya akan menjawab 7 pertanyaan itu dulu. Saya akan elaborasi sedikit di setiap poin. Setelah itu, saya akan cerita lebih lanjut. Tidak akan lama, singkat saja, supaya kita bisa diskusi. Terima kasih. Nah, pertanyaan untuk Dororo Sasina. Ini saya jadi gak mau dikasih, Dororo, kalau udah banyak pertanyaannya. Iya, sekarang saya pakai ya. Isu apa yang secara khusus menjadi perhatian Tuti Harati dalam gerakan aktivisnya? Saya pikir hampir di semua kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Ibu Tuti dalam perkenalannya, konkret siapa sosok Ibu Tuti itu disebutkan. Jadi saya tidak perlu mengenal lagi, di bawah juga ada, di mana lagi ada, di dalam tadi film juga disebutkan. Yang mungkin tidak pernah diingat orang adalah dia salah satu pendiri jurusan filsafat putih. Itu yang tidak pernah diingat orang. Kemudian yang lebih diingat adalah laki-lakinya siaran nonton. Ada banyak yang lain mungkin yang tidak juga diingat oleh orang. Ada 3 perempuan sosok yang sangat saya harus bilang luar biasa karena mereka ikut menentukan arah kebijakan seluruh program kegiatan tim karena mereka ada di posisi sebagai ketua, yaitu Tuti, Wirat, Bunur, Nusyamsu. Ketiga orang ini yang paling luas kalau boleh sebutkan aktivismenya adalah Bu Tuti pada waktu itu sampai dia tua. Dan kemudian Bu Ira itu adalah pianis yang bergaul dengan Bu Tuti karena ada persoalan-persoalan mereka ini kan berduit soalnya, jadi semua bantu kalau kegiatan. Tapi
namanya Bu Irawati Sugiyarso ini mendirikan sekolah musik. Jadi dia memberikan, memfasilitasi minat-minat sekolah musik generasi muda untuk bisa meneruskan, memperkenalkan musik klasik di Indonesia. 5 juta aja dari Ibu, oke, 5 juta dikasihnya. Jadi dia, yang penting dia percaya sama orang. Dan itu menjadi salah satu dari sisi Bu Tuti yang suka bilang humanis, sisi humanis. Dan ceritanya Yuli kan kita bisa tahu apa hebatnya Tuti peduli pada oke, kedua adalah sejarah seni rupa Indonesia mencatat tentang grup 9 yang beranggotakan para pelukis. Bagaimana saja? Mungkin Bu Dulu nggak mau saya bacain. Putri kepada Bu. Oke, salah satu yang lain saya lupa. Nah, grup 9 ini ketika saya pulang dari London, yang ajak saya bergabung itu Astari. Tahu nggak Pak Astari? Mereka kenal satu-satu bulan sejak umur ya, siapa lagi yang lain-lain berarti ketika mereka mulai kenal sama saya berusaha untuk menyesuaikan diri lah ya, ini ibu tapi tetap mau melakukan kreativitas dalam mencipta itu kan luar biasa. Di luar mereka dipanggil seperti Sunday painter, tapi menurut saya sama sekali tidak. Mereka juga melakukan eksplorasi, mengembangkan diri, dan satu hal yang saya dengar ya sebelum saya masuk, kalau mereka pameran, mereka suka cekcok cari tempat. Saya mau di sini. Ketika saya masuk, saya yang atur semuanya. Dan mereka mau mendengarkan saya karena saya punya alasan yang baik. Bagaimana karya itu bisa dilihat dengan a good aesthetic distance, makanya ya. Jadi dia bisa dilihat warna dengan warna ini kalau ditemukan, didekatkan, mereka ini harus dipertimbangkan. Mungkin harus ditone dengan lukisan yang lain. Itu muslihat-muslihat yang mereka mau memahami dan merasa itu baik adanya dan betul. Jadi saya terus sampai akhirnya saya bilang sama Bu Ramedi, saya diganti aja ya sama Yani, kan dia juga pematung sama kan. Akhirnya diganti dan kemudian juga masuk ya. Saya terus kemudian terus berkarya sendiri. Akhirnya juga. Tapi kita bisa tahu lah bahwa di belakang berdirinya galeri ini pasti Bu Tuti punya hidden agenda ini untuk perupa-perupa perempuan supaya maju. Tapi boleh lah laki-laki pameran sih sekali-sekali. Oke deh. Pandangan dari Bu Ida serta dari cendrawasih galeri untuk bolehlah mengisi atau berbagi sedikit hal yang saya tahu tentang Ibu Tuti, karena jelas saya tidak bersentuhan dengan sangat erat sebagaimana misalnya Mas Yuri atau juga Bu Dulo yang punya banyak sekali momen bersama Bu Tuti, dan saya kira itu sesuatu yang penuh syukur ya kita bisa bertemu dengan beliau. Saya pribadi bertemu Ibu Tuti lebih banyak lewat karya-karyanya, terutama juga terkhusus puisi-puisinya. Meskipun juga saya harus akui bahwa pada mulanya saya lebih sering membaca puisi-puisi dari penyair laki-laki. Nah, misalnya tentu saja kita tahu ada Sudah Takdir Anisya Abana, ada Kairi Manuar, ada Sintor Situmorang, atau juga sampai yang terkini ada Mas Gun Sapardi, ada Mas Jopin. Nama Ibu Tuti relatif nyaris ya tidak pernah saya baca, kecuali pada saat kuliah ya. Saya beruntung saya sempat kuliah di UI, dan disitulah di perpustakaan saya menemu satu bukunya beliau
yang saya kira buku itu mungkin menarik untuk kita tengok hari ini, buku puisi yang berjudul Nostalgia sama dengan Transcendensi. Itu kalau tidak salah terbitan Grasindo tahun 95. Buku itu bagi saya mengejutkan karena di situ saya menemukan suara lain seorang penyanyi perempuan yang dia secara lugas menceritakan dirinya dengan sangat intim gitu ya, sosok perempuan, pikiran-pikiran perempuan, lalu juga hasrat naluri seorang perempuan, tapi tidak dengan gaya yang meledak-ledak. Bahkan ada satirnya. Nah, saya bacakan satu sedikit. Mungkin ibu dan bapak sudah banyak kenal dengan puisi ini.